Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba uhillul lakum wa ta'amukum uhillul lahum. Sembelihan orang Yahudi, sembelihan orang Nasrani, ahli kitab halal bagi kamu. Bila kita pergi ke Eropa, misal seumpama kita pergi ke Eropa, sampai di sana kita tiada mendapatkan makanan kambing, kerbau, sapi sembelihan orang Islam. Dulu kata pensyarah saya masa belajar di Maghribi, kata dia, dia dulu ambil master di UK. Waktu itu susah nak mendapatkan sembelihan orang Islam, maka dia cari sembelihan orang Yahudi. Ada tulisannya di situ kausher. Kausher macam label halal, tapi bukan punya orang Islam, punya orang Yahudi. Maka dia ambil daging yang ada tulisan kausher ni, dia potong kecil-kecil, dia masak, dia makan. Kami tanya, Syekh, kenapa makan sembelihan orang Yahudi? Sebab dalam Al-Quran dikatakan, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, sembelihan orang Yahudi dan Nasrani halal bagi kamu. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Hanafi, Maliki, Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Hanafi, Maliki, Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak. Sebab kata mazhab Syafi'i, mereka kafir. Mereka kafir. Orang kafir tak boleh dimakan sembelihannya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Siapa yang mengatakan Al-Masih anak Maryam itu adalah Tuhan, maka dia kafir. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Itu dalil mazhab Syafi'i mengatakan, kecuali yang datuk-datuk nenek-nenek dia dulu yang memang memegang mazhab itu, setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka bersyahadat. Tapi mengapa menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali sembelihan mereka boleh dimakan? Kerana ada tiga persamaan kita dengan Yahudi dan Nasrani. Pertama, sama-sama percaya kepada Allah. Walaupun Allah dia berbeza, tapi sama-sama percaya bahwa ada Tuhan, ada Allah. Yang kedua, percaya Allah mengirim Nabi. Yahudi percaya kepada Nabi Musa, Nasrani percaya kepada Nabi Isa. Maknanya Allah mengirim Nabi. Yang ketiga, ini yang menjadi tajuk kita subuh ini. Sama-sama percaya bahwa dunia akan berakhir. Yahudi mengatakan dunia akan berakhir, akan kiamat. Nasrani mengatakan dunia pun akan berakhir, hancur, akan kiamat. Bagaimana dengan Islam? Mahwal iman, apa itu iman wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antum min billah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya kepada malaikat, wa kutubihi, percaya kepada kitab-kitab, wa rusulihi, percaya kepada rasul-rasul, wal yaumil akhir, percaya bahwa dunia ini akan berakhir, wa tu'min billah, wa tu'min bil qadri khairihi wa syarrihi, engkau percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. 6. Siapa yang tidak percaya kepada rukun iman yang 6, maka dia tidak lagi diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.